Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara bubarkan guild Free Fire. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, buat teman-teman yang ingin membubarkan sebuah guild di game FF, teman-teman harus menjadi ketua atau kapten guild. Nah, di sini kita pergi langsung ke guild, kemudian pergi ke anggota online. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat bahwa akun saya ini merupakan ketua guild ini. Nah, untuk membubarkan guild itu gampang sekali, teman-teman tinggal tap ikon ini. Ikon yang pada dasarnya sama dengan ikon keluar ya. Nah, kita tap. Nah, di sini ada petunjuk atau keterangannya bahwa sekali guild dibubarkan akan hilang selamanya. Nah, di sini karena kita merupakan ketua guild, maka jika kita keluar, maka otomatis guild juga akan dibubarkan. Nah, jika teman-teman ingin membubarkan guild, teman-teman tinggal tekan tombol OK. Lalu bagaimana jika seorang ketua guild ingin keluar dari guild? Nah, jadi tidak membubarkan guild ya, hanya ingin keluar dari guild. Nah, cara pertama, teman-teman harus mentransfer kepemilikan guild terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa bikin akun FF baru. Buat teman-teman yang ingin bikin akun FF baru, teman-teman bisa tonton video yang saya rekomendasikan di atas. Berikutnya, bisa transfer kepemilikan atau pindahkan ketua guild ya. Tapi jika teman-teman tidak ingin membuat akun baru, bisa juga ketuanya itu dipindahkan ke akun FF teman yang terpercaya. Caranya seperti ini, misalnya saya akan pindahkan ke akun yang ini, maka tekan titik tiga yang ada di sampingnya, lalu tekan transfer kepemilikan, kemudian tekan tombol OK. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa akun saya yang ini sudah bukan merupakan ketua guild. Ketua guildnya sudah berada di sini. Nah, tinggal kita keluar saja di sini. Nah, keluar seperti ini, kemudian tekan tombol OK untuk keluar. Nah, jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang bagaimana cara bubarkan guild Free Fire dan bagaimana cara seorang ketua bisa keluar guild tanpa harus membubarkan guild. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero.